perkembangan bahkan set untuk penambangan di kita di tahun 2013. Itu kita lebih fokus kepada fase project konstruksi ya. Jadi kita menyelesaikan untuk kebutuhan-kebutuhan konstruksi untuk penambangan 2014 dan seterusnya. Beberapa infrastruktur yang kita selesaikan di 2013 itu dari mulai camp untuk karyawan, kemudian untuk kebutuhan kantor atau office, kemudian untuk pabrik. Kemudian sarana pengolahan, warehouse. Maintenance. Laboratorium dan sebagainya. Fase konstruksi ini kita selesaikan sampai dengan akhir tahun 2013, tepatnya di awal Desember. Memasuki tahun 2014 itu adalah produksi perdana kita di Bakan, sampai dengan 2015 ini. Untuk kedepannya di Bakan, kita merencanakan adanya peningkatan produksi secara berkesinambungan. Produksi emas untuk di Bakan, di mana tahun perdana 2014, kita berproduksi dengan target produksi adalah 70.000 onsis. Sementara sampai dengan akhir tahun yang lalu di 2014, kita dapat mencapai target itu sebesar 71.000 onsis. Untuk tahun 2015, targetnya itu meningkat kembali, itu menjadi 99.000 onsis. Rencana penambangan Bakan saat ini, dari mulai tahun 2015 sampai dengan 2019 atau selama 5 tahun, kita rencanakan akan berproduksi kurang lebih sebesar 478.000 onsis. Untuk Bakan memiliki potensi yang sangat besar. Dari tim eksplorasi yang melakukan pengolahan sumber daya dan untuk menjadi cadangan, ada beberapa area baru yang memang sangat berpotensi. Seperti di Mainridge, kemudian di Campset, di Nirwana, di Jalina, kemudian di Villa. Tahun ini kita menambang ada dua pit. Pertama adalah pit Durian. Yang kedua adalah pit Osela. Di mana kedua pit itu ditargetkan kurang lebih sekitar 99.000 onsis. Untuk program CSR kita sudah persiapkan dari tahun 2013. Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik dari Bolang, Mongode Selatan. Ada 13 desa binaan di lingkar tambang di Bakan. Untuk target prioritas kita pertama adalah di infrastruktur, terutama untuk kesehatan, kemudian untuk pendidikan, kemudian sarana-prasarana jalan, dan juga untuk pertanian. Masyarakat tentunya, ya. Hanya dengan itu bisa terjadi, sehingga para penambang yang sudah ada izin, ya, tidak akan terganggu. Karena ini juga, ini devisa negara, ini pendapatan negara, ya.
Kita mengembangkan teknologi hidrometalurgi jenis heat leaching. Jenis heat leaching ini sangat ramah lingkungan karena dari sistemnya dia sistem tertutup sehingga tidak ada apa namanya bahan yang keluar dari processing yang ada di dalam proses pengolahan emas tersebut. Investasi dan juga hasil yang kita dapatkan dari investasi tersebut itu sekitar 7 ton emas tahun 2014. Dan kita menyumbangkan ke penerimaan negara total seluruh operasi sekitar 20 juta US dollar. Heat leaching ini ketangguhannya adalah dengan ore yang oxide itu bisa mendapatkan recovery yang cukup signifikan di atas 90%, 80%. Kemudian juga dari sisi keunggulannya dari heat leaching ini adalah dengan cost yang cukup efisien, sehingga dengan kondisi koreksi harga emas atau harga mineral lainnya yang cukup terkoreksi sekarang ini, artinya harga itu kurang baik dari sisi mineral maupun emas di dunia, itu dengan harga dan biaya yang cukup signifikan kita bisa efisienkan, itu kami masih bisa tetap beroperasi dan kompetitif. Tahun 2013 sampai dengan 2014 itu adalah tahun kita melakukan kegiatan konstruksi. Kita melakukan kegiatan earthwork ya, berupa pembuatan akses jalan-jalan di mana nantinya itu akan dibangun infrastruktur-infrastruktur atau fasilitas di sana. Nah, main facility itu yang akan kita bangun itu antara lain ya seperti pabrik proses pengolahan atau proses plant. Kemudian juga workshop, bengkel. Kemudian juga warehouse atau gudang, baik itu gudang untuk spare part. Maupun itu gudang chemical. Kemudian juga pond, itu kolam-kolam. Beserta juga leach pad, ya, itu kita bangun. Water treatment. Juga itu kita bangun untuk mendukung kegiatan kita. Di tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 itu adalah tahun kegiatan produksi ya. Kita lakukan di mana kita menambang batu-batuan yang mengandung biji emas. Kemudian kita olah di pabrik sampai didapatkan emas-emas batangan tersebut gitu. Kegiatan intensif eksplorasi sudah dilakukan sejak bulan Juni 2012 sampai dengan tahun terakhir kemarin 2014, di mana kita melakukan pemboran secara intensif di daerah Prospek, ada Western Breaks ya, kemudian ada di Aderai di sebelah timurnya Gunung Seruyung. Dengan data terakhir itu kita mendapatkan resource atau sumber daya alam kita sekitar 422.000 onsis. Untuk produksi kita di Seruyung ini per tahun itu adalah sekitar 60 sampai dengan 70.000 ons. Nah, cadangan yang ada di tempat kita ini di Gunung Seruyung saat ini adalah sekitar 420.000 onsis. Nah, ini dengan kapasitas produksi yang demikian, maka umur tambang kita saat ini kira-kira sekitar 5 tahun saja. Di Seruyung ini selain kita menambang, ya kita juga ada kegiatan revegetasi atau reklamasi. Jadi berupa penanaman kembali lahan-lahan yang sudah terganggu ya akibat kegiatan penambangan kita ini. Nantinya kita akan cover dengan topsoil atau tanah merah dan kemudian kita tanami lagi dengan tanaman-tanaman supaya areanya menjadi hijau kembali. Gitu. Perusahaan juga
ada semacam investasi sosial ya, di mana di sini perusahaan akan berusaha untuk berkontribusi dengan keberadaannya di sini terhadap masyarakat-masyarakat di dalam lingkar tambang terdekat ya. Nah, di situ kita akan melakukan kegiatan-kegiatan CSR antara lain menyentuh fungsi-fungsi sosial budaya, kesehatan, pendidikan, kemudian juga pemuda, olahraga, dan lain-lain. Bantuan-bantuan yang kita berikan itu kurang lebih 80% itu bersifat monumental. Artinya yang bisa dirasakan menjangkau hajat hidup orang banyak. Untuk PT Sago ini ke depannya, karena sesuatunya tambang emas yang ada di Kabupaten Nunukan ini, bahkan di Kalimantan Utara, kita berharap banyak dalam hal ini, misalnya dalam pemberian CSR itu bisa lebih maksimal lagi. Ini keberlangsungannya ini bagus semua, karena apa? Nanti mereka merasa memiliki, jadi bisa membantu menjaga daripada keberlangsungan perusahaan ini. Jadi kan tambang emas pertama, jadi suatu kebanggaan bagi kita sini. Jadi kebanggaan ini jangan hanya sampai sebatas di cerita-cerita saja, tapi betul-betul bisa menyentuh ke masyarakat sekitar yang ada di berdiam di pertambangan itu.